Ini dia yang ditunggu-tunggu. Ya, sudah datang ada Bapak Panca. Biasa kita akrab memanggilnya beliau sebagai presiden klub, dan juga Mas Bama Pamungkas, dan tentu saja saat ini ditunjuk sebagai manajer tim Persija Jakarta. Dan untuk pertama kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Panca untuk memberikan statement, Pak, terkait penunjukan Mas BP, peran Mas BP sebagai manajer tim kepada media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih waktunya hari ini kita memperkenalkan coach Mr. Sergio, dan saya memperkenalkan Mas BP akan menjadi manajer tim untuk tahun 2020 dengan harapan bahwa kita bisa menjadi juara Liga 1 di tahun 2020. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Panca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Seperti yang rekan-rekan ketahui, pagi ini saya diperkenalkan secara resmi untuk menduduki jabatan sebagai manajer Persija yang baru. Enggak baru sebenarnya, karena memang susunan tim tidak akan berubah. Artinya saya dan Pak Ardi akan tetap bersama-sama di membantu head coach untuk provide apapun yang beliau inginkan guna menjalankan roda tim ini lebih baik. Jadi saya dan Pak Ardi nanti akan berada di luar lapangan untuk membantu pelatih. Kita tidak akan ikut campur apa-apa di dalam technical, karena itu murni prioritas dari coach. Jadi kita akan saling bawa-bawa dengan Pak Adi untuk membangun tim ini. Terima kasih.